Sedikitnya 3.000 warga Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon antusias mengikuti gerak jalan sehat yang digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Balai Desa Suranenggala Kidul Selasa pagi. Jalan sehat yang dilepas langsung Camat Suranenggala Mas Ruhin ini diikuti berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dengan mengambil rute jalan protokol dan jalan desa yang memakan waktu hingga mencapai 1 jam. Panitia menyediakan berbagai macam hadiah dalam event yang baru kembali digelar setelah 2 tahun lamanya absen akibat pandemi COVID-19 tersebut, mulai dari peralatan elektronik hingga hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor trail. Turut pula diberikan pembagian hadiah dari sejumlah perlombaan yang telah digelar pada hari-hari sebelumnya. Pihak Kecamatan Suranenggala memaknai peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini sebagai momentum kebangkitan dan pemulihan ekonomi, serta mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan positif demi kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan jalan sehat ini dapat digelar dengan bantuan seluruh pihak yang berada di Kecamatan Suranenggala. Alhamdulillah pesertanya sangat antusias, kurang lebih 3.000 orang bisa mengikuti. Dan kegiatan ini adalah kerjasama dari semua elemen, ya, dari kecamatan, dari desa, FKKC, dari Korwil, kepala SMP, terus juga kesehatan, puskesmas, semuanya ikut terlibat dalam kegiatan ini. Dan alhamdulillah kita semua bergembira, ceria, memperingati hari 17 Agustus ini. Ya, saya harap untuk khususnya Kecamatan Suranenggala, wabillahi khusus Desa Suranenggala Kidul, kedepannya akan lebih maju dengan adanya kemerdekaan ini. Untuk masyarakat, khususnya Suranenggala Kidul, ya intinya sih untuk mengisi kemerdekaan itu bikinlah hal-hal yang positif. Intinya bekerja keras dan belajar dengan rajin. Dalam event Jalan Sehat yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini, turut dimeriahkan panggung hiburan musik dangdut Pantura, serta penampilan kreasi seni dari SMA Negeri 1 Suranenggala. Eri Erlangga, RCTV, Cirebon.